saya Regi Arisman. Jangan lupa subscribe di channelnya Badar Sob. 1-0 untuk Sipar, bersiap nomor punggung 4, lepas ke belakang karena Adin umpankan pendek saja, dipukul terima dari belakang, sodorkan umpan pada siapa, dipukul nomor punggung 6 ke belakang kendaraan nomor tanah lawan Nandi, dipukul menjelang, oh sulit untuk ditutup, pukulan merangsak masuk dari Uya tadi. Poin kembali bergeser, satu sama kedudukan untuk Gebacang Huang. Bersiap-siap di belakang, siapakah gerangan namanya Ali. Umpan dan pada siap disana, sodorkan pada siapa. Langsung saja gerak tipu terbacak kembali. Umpan, hai. Lagi-lagi miskomunikasi, bola dibiarkan jatuh begitu saja. Poin berubah menjadi 2-1 untuk Gema. Gema Cangkuang bersama. Siapakah di belakang nampaknya Ali. Angkat bola dari belakang, sodorkan nomor punggung 7. Sontek dikit ke daerah lawan. Datang membantu Gema Cangkuang, umpankan para bol. Uya, datang membantu kembali, sodorkan. Umpan pendek saja, apa yang terjadi? Lagi-lagi. Satu sentuhan, dua sentuhan, bola jagal dikembalikan dengan sempurna. Poin kembali untuk Gema. 3-1 kedudukan kali ini. Gema Ali lepas sudah menyelang. Terima di belakang sang libero saudara. Debna, Debna kembali gagal antisipasi. Resip tower. Kembali 4-1 kembali poin untuk Gema Cangkuang. Iya, bersiap kembali di belakang. Masih saudara Ali lakukan. Sudah angkat tena, umpankan pada siapa? Simpan pukul. Langsung saja nomor punggung Adam kembali berhasil. Saudara Nandi, nomor punggung 9 ada saudara Andia. Dan nomor punggung 7 sang saudara ada Ipul. Bersiap di belakang, lepas sudah terima bola tena. Umpan, simpan sontek. Angkat bola, dorong pada siapa di sana? Langsung saja ke tengah terlewat bola saudara Adena. Oh, dipukul nomor 9 Andia. Umpankan pada si bersama gagal membaca datangnya arah lanjut jatuh di lapangan yang kosong, jinak-jinak merpati bergeser poin untuk Simpar 25 untuk kali ini. Bersiap-siap di belakang nomor punggung 7 ada saudara Ipul, angkat dari belakang, sodorkan umpan sang center back attack dari Gema, angkat bola sudah Dena, umpankan pada Ipul, dipukul keras, ah nomor punggung gagal Nandi, umpankan nomor siapa Dena, pukul. Bagus sekali pemain muda Nandi dengan postur yang cukup tinggi ideal mampu memukul jatuh bola. Poin berubah 3-5 kedudukan untuk tim dari Simpar. Bersiap di belakang, lepas sudah ke daerah lawan Ipul, umpankan pada siapa? Gema Uya, terlalu cepat Uya memukul bola, langsung saja diselamatkan pemain dari Simpar. Datang kembali tekanan kali ini dari tim Gema, angkat bola sodorkan ke daerah lawan, bagaimana Menandi dorong ke daerah lawan, datang kembali tekanan kali ini sudah diselamatkan bola, umpankan pada siapa sana, langsung saja dipukul, ah Uya langsung saja. Tapi sayang bola gagal dipukul jatuh. Poin kembali untuk Simpar. 4-5 kedudukan sementara kembali. Bersiap-siap ada Ipul. Timpa-timpa bola pengatur ritme permainan. Otak serangan Simpar. Angkat bola Uya. Umpankan tinggi Uya. Satu sentuhan, satu hantaan tangan pukulan dari Uya gagal antisipasi dan dikembalikan. Akhirnya poin berubah menjadi 6-4 kedudukan sementara. Mundur ke belakang, siapakah gerangan Gema Cecep? Au, masih dapat dikembalikan ataupun gagal. Poin kembali berlebar rupa-rupanya untuk tim dari Sipar. 5-6 kedudukan. Bersiap lepas sudah nomor 1 Nandi, umpankan pada siapa? Apa yang terjadi? Lagi-lagi gagal dipukul jatuh saudara Uya. Poin kembali, poin bertambah untuk Sipar. 6 sama berhasil menyamakan kedudukan. Angkat bola, umpankan Sengi, contek dikit ke lawan, namun terlanjur menyentuh perbatas dan sang wasit berbenih peluitnya, tanda terjadi pelanggaran di sana. 7-6 Simpar kembali membuka sejak ke belakang, umpankan sang setter, ada siapa kegerangan? Gagal kembali tersangkut di net. Simpar menambah poin 6-8 kedudukan sementara. Saudara kembali nomor 6 Nandi lakukan sudah, umpankan pada siapa? Uya kembali, satu sepai keras kembali Uya, si baju hitam memindahkan poin untuk Gema Cangkuang. 7-8 kedudukan sementara. Uya langsung mundur ke belakang, api acak-acak, kon lepas sudah konsentrasi, angkat bola dari Nana, angkat bola Uya, satu pukulan lepas dari pengawasan dengan leluasa memukul jatuh bola bergeser poin untuk Simpar. 9-7 kedudukan sementara bersama Alia lepasnya. Alia gagal kembali, pukulannya terlalu rendah dan pelan sehingga tersangkut di net. Memindahkan poin untuk Gema. 9-9-1 di muka untuk sama. Angkat bola di belakang, sundurkan umpan tinggi, dipukul keras, tetap umpan kembali, kembalikan langsung ke dalam lawan. Rupa-rupanya dorong ke belakang, angkat bola saudara Dena, umpankan pada siapa kembali? Nomor punggung 7 saudara Ipul.
masih ada pengawasan dari kemacak. Wah, Ali satu pukulan yang tembus menembus pertahanan lawan, kembali memindahkan poin 8-10 kedudukan untuk Gema. 8-10 Dena angkat bola, umpankan Ipul. Back attack nomor punggung 6 Nandi, umpankan pada siapa? Dipukul ke belakang, terima bola Dena, umpankan pada siapa Nandi? Oh, dipukul kembali. Satu pukulan manis, spike yang cukup manis, terarah dan terukur. Poin kembali berubah untuk Simpar, 11-8 kedudukan sementara. Kembali mundur ke belakang nomor punggung 3, ada Rega, lepas Rega, terima bola ia, umpankan pada siapa? Seter kepukul ke Ajo Ali, angkat bola Dena, mati langkah karena bola tadi jinak-jinak merpati dikejar tapi tidak mendap didapatkan. 9-11 kedudukan sementara, lepas sudah, angkat bola ke daerah lawan, umpankan pada siapa? Ipul, Anggu, masih dapat kembalikan. Apa yang terjadi? Disangka udah beres tapi bola masih datang kembali. Ali pukul keras ke belakang, apa yang terjadi? Bola umpankan tinggi, Senandi umpankan ke tengah, iya dorong ke tengah, lagi datang tekanan kali mereka. Rupa-rupanya kemacang uang memindahkan poin 10-11 satu di muka untuk sama. Siap lepas sudah ke daerah lawan, terima Dena, umpankan Ipul, ada di sana Renandi, dorong ke daerah lawan, angkat bola dengan mata kaki, uya BKTX, terima bola Dena, umpankan bola sama Ipul, BKTX, maaf banget bola kuih, dipukul ke daerah lawan, datang oleh tekanan kali ini, une, ya, gemampang kesengan, uya ngeri, uy bang Uya, si baju hitam kembali, pukulannya cukup berkelas, cukup tajam dan menyulitkan pemain lawan, berbahaya. 11 sama Gema Cangguang berhasil menyamakan kedudukan, lepas sudah ke dalam lawan, terima bola Dena, umpankan Ipul, pukul Nandi. Satu dibayar kontan oleh Nandi. Simpar memindahkan poin 12-11 lepas sudah ke tengah, angkat bola Gema Cangguang membangun serangan BKTX. Uya ke tengah, ada Dena, umpankan Ipul. Quick pukulan yang cukup keras, cepat dan terpercaya, secepat kilat Adin nomor 4 tadi melakukan tugasnya sebagai spiker ataupun quicker yang cukup berbahaya. Pemain masa depan gagal BKTX, baju biru dongker dari Gema, bertambah poin untuk Simpar 14-11 kedudukan. Dan tangginya iya, pisang manis. Kembali ke lapangan pertandingan, bersiap kali ini Gema Cangguang lakukan save, angkat perang mereka, sodorkan pada siapa saja nanti, dipukul membentur blok yang cukup rapat. Penyakit pukulan yang cukup manis tapi tidak semanis pisang ini. Tepuk kaluhur. Wow, satu pukulan keras kembali menerobos tembok pertahanan lawan. Gema Cangguang kembali memindahkan poin 13-15 lepas sudah, angkat bola nomor punggung 2. Saudara Hilman masih menggantikan siapakah di sana. Langsung saja terjadi kemeluti kubu Gema, dorong langsung ke dalam lawan. Dena angkat bola, Ipul, bang Ipul. Wow, nomor punggung 6 pemain masa depan Simpar Nandi, pukulannya keras menukik. Bersiap Ali, membuka setnya angkat Dena. Oh, bola quick. Lagi-lagi poin bergeser untuk tim Simpar 16-14 kedudukan sementara. Siap-siap di belakang, siapa kerana dia nampaknya pengatur ritme permainan Ipul, angkat bola sang libero Gema, umpan parabol, dipukul Uya. Bola ribuan, akhirnya bola menyentuh tangan, kembali Simpar mencuri poin 17-14. Iya lagi nih 17-14 lepas subnya saudara Ipul, umpankan sang setter Gema. Dorong Ali ke dalaman, ada Dena di sana, umpankan Ipul parabol. Wow, apa yang terjadi? Satu pelanggaran diperagakan para pemain dari Simpar, nampaknya terperangkap oleh sang wasit. Menggeser poin kembali untuk berpindah untuk Gema Cangguang, 15-17 pukul sang setter dari Gema. Manis dan manjur, terpercaya ataupun akurat penempatan bola cukup menyulitkan.
jatuh di tengah lapangan yang kosong 16-17 kedudukan kali ini. Saksi terkepal lakukan sih langkah bulan Dena sang libero umpankan tinggi pukul masih dapat terima Ali umpankan pada semua back attack double malah di Hedan hanya nomor pukul Alia sudah kena kaki malah kena pada rupa-rupanya 17 sama mundur ke belakang sang setter gemar angkat bola Dena lambungkan bola pukul umpankan contek dikit lagi-lagi datang umpankan Ipul ada di sana nomor punggung 23 oh maksud kami Hilman sontekannya sedikit melebar Hilman dari Simpar oh nampaknya masuk poin kembali 18-17 kali ini Simpar timbang-timbang sekulit bundar Nandi lepas ke daerah lawan angkat bola sodorkan ke daerah lawan dipukul Uya teriak Ipul terlambat menutup celah kosong terbuka sehingga mati langkah dia gagal fokus ataupun gagal menjangkau bola Ipul tadi 18 sama angkat bola Dena sodorkan Ipul dipukul kembali datang tekanan ke Bacangkuang menyusul serangan bersama Ali dorong ke daerah lawan datang membantu sudah Hilman back attack dari Nandi angkat bola si baju merah sodorkan sang center langsung saja Uya dorong terlalu rendah pengembalian bola sehingga tersangkut dan akhirnya tim dari Simpar memindahkan poin 19-18 mundur ke belakang. Ada Alia angkat bola saudara pemain cakung umpankan tinggi dipukul. Tersambut pindah kembali. Poin berubah menjadi 20-18 Simpar kembali bersama Alia. Lepas ke daerah lawan angkat bola tinggi-tinggi umpankan kepada siapa di sana. Oh, masih dapat dikembalikan si penyu merah terima bola. Oh, sudah Nandi pukul membentur tangan datang serangan kali ini sang setter pukul Uya si pacu hitam cukup liar pergerakan saudara Uya kembali memindahkan poin untuk Gemak 19-20 kedudukan sementara bersiap di belakang lakukan sih angkat bola sudah Dena sodorkan Ipul ada si Nandi dipukul dari back attack seribu sebaju merah sodorkan kepada siapa cecep yang dituju ahai apa yang terjadi masih Uya dorong ke dalam lawan umpankan kepada siapa Ipul keras menukik umurnya masih muda belia tapi pukulannya luar biasa 21-19 kedudukan kali ini lepas setia nomor punggung 3 Rega angkat bola pada siapa sang center dipukul Uya back attack terima Dena sang libero masa depan dipukul kembali ke belakang apa yang terjadi lagi-lagi bola mantul dan jatuh di lapangan sendiri Gemar Cangkuang menggeser kedudukan poin kembali 20-21 si baju merah bersiap-siap dari pemain Gemar Cangkuang lepas keras ke belakang angkat Nandi oh banyak ciri-ciri sepatunya loba atau gimana langsung saja back attack Uya maksudnya menyeberangkan pukulan back attack dari tengah saudara Uya tapi gagal tersangkut 22-20 per video iya satu pukulan sir pemali dibuka umpankan tinggi-tinggi para bola dipukul keras alih pukulan bantingan kembali para bola contek ke tengah ahai sentuhan begitu cerdik bola menyentuh tangan pemain lawan menggeser poin 23-20 Simpar kembali bersiap-siap bersama nomor punggung 2 ada Hilman umpankan gerak tipu terbaca saudara nomor punggung 4 ada di sana Adin akan terima bola Uya umpankan ke belakang semi back sontek dikit ada Adina Dena sontek kembali ada kembali angkat bola langsung saja dorong bidang lawan sang libero Gemar terima bola Ipul kembali satu pukulan Adin nomor punggung 4 menambah poin 24-20 lampu kuning menyala lepas sudah angkat bola dari belakang pemain Gemar membangun serangan dipukul Ali angkat bola gagal Hilman pukulan ataupun angkat bola riset tadi kurang sempurna sehingga kecol bergeser poin Gemar Cangkuang 21-24 cecep lepas sepnya angkat bola Hilman oh umpankan ini dipukul keras membentur lagi-lagi tasbol udara kembali terjadi akhirnya babak pertandingan antara Boxer berhadapan dengan Manglitus langsung saja ke lapangan pertandingan ke daerah lain gagal menyeberangkan bola tim Gemar Cangkuang akhirnya poin bunggaran angka pertama nomor Wahid 1-0 diraih tim dari Simpar 1-0 kedudukan sementara bersiap di belakang lepas sejak sudah Hilman angkat bola kecil sedikit Uya umpankan ke depan ada cecep di sana selamat ke bola sedorkan pada siapa nomor 7 Ipul ahai 1, 2, 3, sampai 4 tangan menghadang serangan dari Simpar kembali gagal serangan yang dibangun dari bawah
memindahkan poin ke Macang Kuang satu sama Ali. Cukup sempurna angkat Dena sang libero simpar. Dena kembali dorong ke lawan. Enak. Umpankan tinggi ke belakang semi dipukul. Menghilang datang tekan dengan simpar. Umpankan tinggi-tinggi dipukul. Saudara Nandi datang umpankan dicecep di belakang. Umpankan ke semua. Cep pukul back attack. Gagal cecep pukulannya yang koyok di Nandi. Poin kembali berpindah untuk tim dari Gema 2-1 kedudukan sementara. Kembali bersiap Gema Hilman. Timbang Sikuli Bundar angkat bola cecep. Usah berikan gerak tipu. Ternona. Iya dipukul Uya sekaligus ke belakang bola lambung tinggi datangnya. Rally. Begitu panjang dan akhirnya poin berubah menjadi 3-1 simpar kembali memimpin perolehan poin 8 sementara. Lepas sudah nomor punggung 4 saudara Adit. Oh, terlanjur masuk dan lawan datang bersama apa yang terjadi. Wah panjang terlanjur melakukan pelanggaran salah satu pemain dari simpar tadi. Terlebih dahulu pelanggaran terulang. Mundur ke belakang pengatur ritme permainan sang setter dari Kemah lakukan set angkat Nanda Nadena umpan ke siapa Uya umpan parabol ada di sana baju biru dokar dari Kemah Cangkuang sedorkan Ipul dipukul keras Nandi lagi-lagi cukup berbahaya satu spiker muda ini kembali pukulannya sangat menokik dan tajam bertambah poin 4-2 untuk simpar lakukan set Ipul sang setter apa yang terjadi nampaknya kesalahan dalam penempatan posisi lagi-lagi sang wasit menipulitnya menjadi 5-2 kedudukan sementara bersiap kembali sang setter Ipul angkat bola dari belakang cecep sodorkan pada siapa sang setter pukul si baju merah terlanjur rendah pukulannya sehingga membentur dinding net agak gagal kembali serangan yang dibangun Gema 6-2 kedudukan sementara kembali Bang Ipul lakukan save mendatar angkat bola si baju merah sodorkan ke belakang semi back sempat dikit berebut bola depan net apa yang terjadi coba dikencanakan mana tapi lagi bola liar cukup liar sulit dijangkau dan dikembalikan akhirnya bergeser poin untuk Gema 3-6 3 ketinggalan sementara Uya Agung kelangsungan sudah pukulan umpan semi back dipukul diputar banyak jauh bola tumpuk ternyata cukup efektif mengecek pergerakan lawan bergeser poin untuk tim dari simpan 7-3 kedudukan sementara bersih lepas setnya Nandi angkat bola sodorkan pada siapa di sana sempat dikejar lawan angkat bola kembali Alia masih dapat digagalkan kembali oleh salah satu pemain dari Gema Cangkuang menjadi 8-3 simpar angkat bola sodorkan tinggi-tinggi dipukul keras ke tengah akhirnya bola jatuh di tengah lapangan yang kosong satu sentuhan bola tangan dan tidak terlalu keras tapi tepat terarah dan cukup akurat 4-8 kedudukan sementara kali ini Gema lakukan set angkat Dena sang libero umpankan tinggi-tinggi full masya Allah Allahu Akbar poin kembali bertambah untuk Gema Cangkuang 5-8 ya 5-8 Gema Cangkuang bersiap 1-2-3 konsentrasi penuh angkat Dena umpankan Ipul pukul Arya satu pemain bertubuh cukup gempal kembali memindahkan poin untuk tim dari simpar 9-5 kedudukan sementara mundur ke belakang Arya akan sudah sejak yang terjadi satu pemain nampaknya kakinya keluar satu maka poin kembali 10-5 bersiap di belakang ada Alia lepas lambung landas sedikit melebar melebihi garis lapangan paling belakang Gema Cangkuang memindahkan poin 6-10 kedudukan sementara bersiap-siap baju merah konsentrasi lakukan set keras mendatar apa yang terjadi lagi-lagi lupa dalam posisi salah satu ataupun sang setter dari Gema tadi 6-11 kedudukan sementara bersiap kembali simpan lepas sudah angkat bola umpankan sang setter pukul bola quick dari Cecep tapi sedikit melebar Cecep kembali bertambah poin untuk simpan 12-6 melawan 6 bersiap di belakang kembali Nia Norega angkat bola coba dikejar si baju merah Gema langsung saja Cecep dorong ke dan lawan ke tengah ada Dena sang libero simpar umpankan Aipul pukul hai melemah lemah tapi pasti walaupun lemah tapi merepotkan cukup berbahaya poin kembali 13-6 kedudukan untuk tim dari simpar kembali memimpin perolehan poin pada kumpul Lembur. Baik kita kembali arahkan perhatian ke lapangan pertandingan angkat bola Uya jinak di tangan
pukul sambung tadi langsung dipukul bola nongol tidak diberi ampun. Nomor punggung 4 ada saudara Adin tapi melebar gemak 7-13 dan kali ini kembali gagal jumping serve Aceh atau juga tadi 14-7 kedudukan sementara di belakang siapa kegerakan lepasnya saudara Hilman angkat bola sodorkan umpan parabol dipukul uya terima dari belakang kembali Zendena dengan sigap lincah dan kembali mempertikan malolos ya kak lawan kembali Simpar mencuri poin 15-7 kedudukan sementara untuk Simpar bersiap-siap di belakang ada Hilman konsentrasi penuh angkat bola uya umpankan pada siapa uya masih dapat membentuk ataupun dihalang hadir di depan kembali pagar hidup menggagalkan serangan gemah datang membantu Nandi angkat bola kembali datang tekanan Nandi 1-2 pukulan kembali dilepaskan kembali mencuri poin untuk tim dari Simpar 16-7 cukup jauh kali ini bersiap di belakang Hilman angkat bola si baju merah coba kumpankan sang setter dari gemah langsung saja pukul menyedarsar datang membantu ke tengah si baju merah umpan ke belakang sang back pukul angkat bola saudara Dena umpan ke siapa lagi-lagi tersentuh daerah yang cukup terlarang bagi sang wasit 17-7 bersiap-siap kembali nomor punggung 2 ada Hilman angkat bola sodorkan pada siapa ada Uya oh melihat celah kosong namun sang libero sangat gesit dan lincah dipukul kembali bola rebound sama dikejar oh pengejaran yang cukup manis mampu mengejar bola rebound datang kembali yang kedua contek dikit selamatkan bola sang libero pukul sayang seribu kas sayang telat menarik tangannya tadi terlanjur dipasang sehingga bola menyentuh sedikit angkat bola Uya umpankan sang center Uya lagi-lagi mampu dipendung enam belah tangan tidak tanggung-tanggung membendung bola di tengah di depan kembali poin bertambah 19-7 kedudukan untuk tim Simpar bersiap bersemasi bersama Hilman untuk yang kesekian kalinya kali ini melebar ke belakang bersama saudara Ali tim dari Gemah Ali lepas sejak ke tengah angkat bola Hilman umpankan pada siapa Ipul ada Nendan Nendi Nandi maksud kami Nandi pukulannya tidak jelas poin bertambah Gemah 9-19 gagal kembali Ali menggeser poin untuk tim Simpar 29-20 melawan 9 kedudukan sementara siap-siap siapakah gerangan yang melakukan ada nomor punggung 4 saudara Adin umpankan tinggi dipukul Alia terganjal ataupun tangan menyentuh daerah yang cukup terlarang bagi sang wasit memindahkan petuk gemacang buang 10-20 kembali sang setter lakukan serve angkat bola saudara Rega umpankan tinggi dipukul lagi-lagi ditutup namun satu pelanggaran manis kembali diperoleh dilakukan pemain dari Kemacang Huang bergeser poin kedudukan kali ini untuk tim Simpang bersiap di belakang siapakah gerakan ada nomor punggung 7 saudara Ipul sang center mengatur ritme permainan umpan ke semi saja contek dikit terlalu tanggung umpan yang diberikan apa yang terjadi miss komunikasi kembali di antara pemain tim dari Simpang kembali bergeser poin untuk Kemacang Kuang akhirnya 11-21 kedudukan poin sementara ada Uya lakukan save Uya ke tengah terima bola sodorkan Ipul coba-coba tapi Alia umpannya terlalu rendah sehingga sulit untuk dicangkul dan dikembalikan 12-21 kedudukan sementara Uya lakukan save ke tengah angkat bola di belakang Alia umpankan pada siapa Bang Ipul dipukul dibentur terjadi tas bola kembali bergeser poin untuk tim dari Simpar 22-12 kedudukan sementara mundur ke belakang lakukan save angkat bola Ali sedurkan pada siapa di sana dipukul keras Adena gagal antisipasi bola tadi menyentuh tangan salah satu pemain Simpar memindahkan poin untuk Kemacang Kuang 13-22 bersiap lakukan siap keras mendatar angkat bola Dena umpan tinggi parabol dipukul satu pukulan keras menggelegar bagaikan anak panah lepas dari busurnya berpindah poin kembali untuk Simpar 23-13 cukup jauh Alia lakukan siap angkat bola Gemah menyusun serangan. Back attack Uya. Angkat dari belakang saudara Nandi. Oh Uya. Langsung sotek ke lawan. Datang ke belakang kanan kali ini. Simpar. Par. Angkat bola. Coba. Aceh. Gagal cecep antisipasi bola kembali. Menjat
jatuh di tangan sendiri, bertambah poin 24-13. Lepas remnya, angkat bola Uya, umpankan, dipukul gemak. Kali ini berhasil satu pukulan Ali membentur tangan bola dari lawan ataupun tangan dari lawan. Poin bergeser untuk Gemah 14-24. Lepasnya cuma ke belakang, umpankan dari siapa Ipul, ada di sana Reka, terima Uya, umpankan dari siapa sana. Nampaknya gagal fokus kembali mati dan akhirnya